Hey ho, Pop Gengs! Manusia tidak bisa hidup tanpa kayu. Berbagai macam benda dan peralatan rumah tangga sehari-hari seperti kursi, meja, lemari, bahkan sampai alat musik terbuat dari kayu, kan? Tapi ngomong-ngomong soal kayu nih, beberapa di antaranya itu tergolong sebagai kayu termahal dunia loh. Apa saja sih? Yuk deh kita nonton videonya. Namun sebelum lanjut, silakan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari daftar populer. Kayu hitam Afrika. Kayu hitam Afrika atau African Blackwood tersebar di daerah kering Afrika, mulai dari Senegal sampai Afrika Selatan. Harganya itu mahal banget, bisa mencapai 7 hingga 10 juta rupiah per meter kubiknya. Sementara kalau di pasar gelap alias ilegal, harga kayu ini bisa tembus di harga 25 juta rupiah per meter kubiknya. Wow, kebanyakan diolah menjadi bahan baku pembuatan alat musik seperti gitar, klarinet, dan berbagai macam kerajinan kayu. Alat-alat tersebut membutuhkan kayu ini, karena sangat kuat dan gak mudah lapuk. Tapi sayang banget loh, kayu hitam Afrika ini terancam punah akibat pembakaran liar. Ya, semoga aja tetap bisa terjaga deh, kayak kamu jagain aku. Sandalwood. Kalau di Indonesia sih, kayu ini lebih umum dikenal dengan nama kayu cendana. Bukan keluarga cendana ya, Pop Gengs. Itu sih horor ya. Nah, di Indonesia sendiri, kayu ini banyak tumbuh di Nusa Tenggara dan beberapa di Pulau Jawa. Harga kayu cendana juga termasuk bisa bikin dompet menipis nih, yaitu sekitar Rp500.000 sampai Rp1.000.000 per kilogramnya. Kebayang gak sih kalau sepohon? Nah, aroma kayu ini sangat harum, kayak kamu. Makanya sering dijadikan bahan minyak wangi, bahkan jadi furniture yang bernilai seni tinggi. Ebony. Meskipun warnanya hitam pekat, kayu ebony ini malah dijuluki emas hijau karena harganya yang super mahal. Ebony banyak tumbuh di sekitar Sulawesi dan Maluku. Dan tahu gak sih berapa harganya per kilogram? Tembus 3 juta loh, Pop Gengs. Bahkan yang kualitas paling topnya bisa sampai 131 juta per kilogramnya. Widih, gokil juga ya harganya. Kok bisa semahal itu sih? Nah, usut punya usut, ternyata kayu ini memiliki tekstur yang menarik dan kepadatan yang tinggi. Jadi, kayu ini menjadi pilihan utama untuk diolah menjadi perabotan mewah, sampai alat musik seperti gitar, piano, dan biola. Agarwood. Orang Indonesia lebih mengenal kayu ini dengan nama gaharu. Selain di Indonesia, agarwood atau gaharu ini juga banyak tumbuh di India, Laos, Iran, Malaysia, dan Thailand. Kebanyakan kayu agarwood ini berwarna gelap dan memiliki aroma yang sangat wangi. Aroma ini berasal dari getah yang dikeluarkan sebagai pertahanan dirinya. Industri kecantikan memanfaatkan kayu ini sebagai bahan campuran pembuatan parfum loh. Lantas aja, harga kayu ini sangat selangit. Bisa sampai 6 jutaan rupiah per kilogramnya. Nah, udah pada tahu kan sekarang kenapa harga parfum ternama bikin geleng-geleng kepala? Bocote. Boleh dibilang sih motif kayu super mahal yang satu ini adalah yang paling unik. Perhatiin motif kayu ini ya. Indah banget kan? Paduan warna kuning dan kecoklatan. Kayu ini banyak tumbuh di daerah Amerika Selatan dan Meksiko. Harga per kubiknya bisa mencapai Rp500. Wow! Karena memiliki motif yang sangat indah, kayu ini banyak digunakan untuk pembuatan alat musik, kapal, gagang senjata, dan peralatan lainnya. Wah, pasti terjamin nih kualitasnya. Dalbergia. Kayu Dalbergia ini sangat unik. Teksturnya itu menarik, bahkan beberapa jenisnya seperti Dalbergia rosewood memiliki bau yang khas saat dipotong. Persebaran tanaman kayu Dalbergia ini mencakup Amerika Selatan dan Tengah, lalu di Asia, Afrika, dan Madagaskar. Harganya juga fantastis. Di pasar internasional, mencapai 1,8 juta rupiah per kilogramnya. Karena kuat dan solid, kayu ini banyak digunakan untuk membuat gitar akustik, furniture mahal, bahkan sampai bagian jembatan. Wah, ada harga, ada kualitas nih pastinya.
Lignum Vitae. Lignum Vitae artinya pohon kehidupan. Wah, dalam banget ya artinya. Penyebaran kayu ini bisa ditemui di sekitar Amerika Tengah dan Amerika Selatan, Pop Gengs. Ya, kirain ada di Indonesia. Harga pohon kehidupan ini mencapai 1,2 juta rupiah. Aduh, sekilo aja udah segitu ya. Nah, yang unik, Lignum Vitae ini adalah kayu terkeras dan terberat di dunia. Makanya, kayu ini banyak dipakai untuk pembuatan kapal, lemari, palu kayu, dan pemukul permainan kriket. Wah, cocok banget ya dengan kekuatannya. Ternyata harga-harga kayu termahal di dunia ini sangat fantastis ya, Pop Gengs. Tapi harga seperti itu pastinya sesuai dengan kualitasnya. Gimana pendapat kamu? Oh iya, seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!